some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel Para Real Man. Kembali, kita akan menyaksikan aksi-aksi di video album terbaru sang striker mungil paling battle proven asal Rusia. Siapa lagi kalau bukan Zala Lanchet Al Moskowi Al Nasr Al Inter Miami? Kita langsung saja ke video pertamanya. Ini adalah sebuah tank T-64 Ukraina yang sedang berteduh di bawah pepohonan di desa Persumarivka di Provinsi Donetsk. Bisa Anda lihat bagaimana Lanchet mengambil ancang-ancang ambil vertikal untuk menghantam T-64 ini. Dan kemudian hantaman terjadi. Namun sayangnya, videonya terpotong. Mungkin hasil akhirnya hanya lecet pemakaian saja. Kemudian ini adalah sebuah SPH-2S1 Vostika Ukraina yang dikatakan berada di suatu wilayah di Provinsi Kharkiv. Bisa Anda lihat bagaimana si kecil bermanuver. Dan kemudian, boom! Hantaman telak terjadi. Dan hasil akhirnya, terlihat tubuh Vostika itu berasap. Dan jika itu tidak segera dipadamkan, pastinya Vostika itu akan menjadi besi tua di medan laga. Kemudian, ini adalah sebuah SPH Jumbo 203mm yang cukup langka yang dimiliki oleh Ukraina. Yaitu 2S7 Pion. Bisa Anda lihat, asap-asap itu adalah bekas mortir jumbo yang dimuntahkan oleh si Pion. Kemudian Lanchet datang untuk membungkam Pion Ukraina ini. Dan hasilnya, terlihat jelas bagaimana Lanchet meleset. Tidak menyerah, Lanchet kedua kemudian diterbangkan, dan boom! Kali ini berhasil menghantam pion Ukraina itu dengan cukup telak. Walaupun hasilnya kurang maksimal, namun itu sepertinya sudah cukup untuk memensiunkan pion Ukraina itu dalam beberapa minggu, sebelum nantinya mendapatkan perbaikan akibat kerusakan yang dihasilkan oleh Lanchet. Dan inilah SOP yang ditunggu-tunggu oleh fans Rusia garis keras. Satu Lanchet gagal, ia kirim Lanchet berikutnya. Proses bongkar muat alutsista pasukan Ukraina sedang terjadi di kota Kurakove di Provinsi Donetsk. Ketika terdeteksi sang asisten Lanchet, kemudian bisa Anda lihat, dengan cepat Lanchet diterbangkan untuk menghantam proses bongkar muat ini. Pada video bisa Anda lihat, operator Lanchet ternyata memilih sebuah IAV yang terlihat seperti YPR-765. Dan hasilnya, tentu saja IAV itu menjadi api unggun. Nasib mainan lainnya bagaimana, Min? Sayangnya, sang operator tidak mengikuti SOP seperti si pion tadi. Dan sepertinya yang lainnya berhasil selamat, karena hanya satu Lanchet saja yang datang ke lokasi. Ini adalah sebuah SPH Jumbo teman dari AHS Scrap, yaitu AS Squidward, alias AS-90 bantuan dari Inggris. Bisa Anda lihat bagaimana AS-90 Ukraina ini beraksi. Tentu, mortir-mortir itu sangat berbahaya jika menghantam posisi pasukan infanteri Rusia. Kemudian Lanchet diterbangkan untuk membungkam moncong dari AS-90 ini. Dan BOOM! Asap hitam mengepul, dan itu sudah cukup untuk memensiunkan AS-90 itu dari medan laga. Bangunan-bangunan besar masih terlihat rapi, yang berarti ini berada di wilayah Kharkiv. Di titik fokus drone Orlan 30 ini bisa Anda lihat, itu adalah rombongan pasukan Ukraina yang sedang membawa sebuah radar ANTPK-50 yang merupakan radar counter baterai 360 derajat yang bisa mendeteksi titik lokasi arah tembakan mortir artileri
ataupun roket artileri. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana Lancet berhasil menghantam ANTPK-50 itu dengan presisi. Yang pastinya membuat pasukan Ukraina harus meminta lagi mainan semacam ini kepada Paman Samiri. Berjarak 22 km dari perbatasan Kharkiv-Belgorod, di sudut pandang kamera termal, di bawah ini adalah sebuah kendaraan komando dan staf pasukan Ukraina yang dikatakan sedang bergerak pada malam hari. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana akurasi Lancet yang begitu presisi dalam menghantam kendaraan komando dan staf ini. Sehingga hasilnya, mainan itu pun menjadi bola api. Di bawah ini adalah seorang pasukan Ukraina. Dia sedang berjalan menuju mainannya. Iya, Anda benar. Dia sedang menuju Howitzer M777, sang sahabat Lancet yang tiada habisnya. Kemudian berdasarkan info lokasi dari sang asisten Lancet, sang striker pun diterbangkan. Dan kemudian, BOOM! Terlihat itu sudah cukup untuk membuat M777 itu pensiun selamanya dari medan laga. Lagi, drone intai Rusia berhasil mengidentifikasi posisi dari sebuah M777 yang sedang beraksi di bawah pepohonan yang ada di desa Belozerka di provinsi Kherson. Tanpa berlama-lama, Lancet dikirim untuk bertemu dengan sahabatnya itu. Dan lagi, Lancet dengan cukup akurat menghantam posisi dari M777 Ukraina itu. Dan hasilnya, kemungkinan besar M777 itu harus pensiun selamanya dari medan laga. Di bawah ini adalah sebuah SPG Hadana yang terlihat diparkir di area terbuka di suatu wilayah di Provinsi Donetsk. Kemudian, BOOM! Lancet menghantam bagian atas SPH Dana Ukraina itu. Namun nampaknya, kerusakan yang ditimbulkan masih minimal dan kemungkinan besar masih bisa diperbaiki. Nah, kurang lebih seperti itulah album kompilasi Lancet volume ke-29. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.